sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigaa wajhillahu kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fidaraini amin. Sehinggalah berkata beliau, fasal yang keenam. Yang ke-10. Adab yang lazim atas isteri. Yang ke-10. Dan sewajarnya ia isteri mendahulukan hak suaminya daripada hak dirinya dan daripada hak segala kerabatnya. Jadi antara isteri, ciri-ciri isteri yang solehah ialah dia mendahulukan, melebihkan, mendahulukan hak suami dia berbanding dengan hak diri dia. Begitu jugalah suami yang bertanggungjawab, suami yang soleh, maka dia akan mendahului hak isteri dia berbanding hak diri dia. Begitu juga isteri, kalau isteri solehah, mesti dia mendahulukan hak suami dia berbanding dengan hak diri dia. Kerana apa? Kerana maksud cinta ataupun saya. Kita kata kita saya ke orang. Kita cinta ke orang. Cinta ini adalah memberi bukan meminta. Kalau betul kita saya ke dia, kita akan beri segala hak dia. Tanpa kita meminta hak kita. Itu baru orang saya. Tetapi kita duk royak kita saya ke bini kita. Kita duk royak kita saya ikut suami kita, tapi kita duk minta hak kita. Hak dia kita tak memberi. Maka kalau betul kita saya, maka kita memberi bukan meminta. Kita akan beri hak dia tanpa kita meminta pun sebagai balasan hak daripada dia. Kalau nak jadi isteri solehah, maka dia dahulu ke hak suami dia dulu. Sekalipun suami dia tidak menunaikan tanggungjawab dia dan tidak memberi pun hak dia, tak apa. Apa penting saya dah tunai hak saya kerana saya saya ke dia. Tetapi orang lain ni menggunakan perkataan saya, perkataan cinta, tetapi saling meminta. Kalau orang tu tak buat apa yang kita nak, kita tak sayang dia. Berarti kita bukan menyayangi dia. Kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita sayang betul, dia tunai tak tunai, hak penting saya boleh sayang dia, saya boleh tunai tanggungjawab saya. Orang lain ni kalau tak kenal dengan cara dia, tak sayang. Berarti awak bukan sayang ke dia.
Kalau awak sayang ke dia, awak akan terima dia seadanya. Berarti awak sayang kepada diri awak, sayang kepada keinginan awak sendiri. Nah. Tu nak jadi isteri ataupun suami. Dan ia hendaklah berusaha isteri saat ni bagi kesukaan suaminya dan keselamatan harta bendanya suami. Maka dia kena usaha buat benda yang menyuka ke suami dia. Contohnya suami dia minat makan ikan singgah. Dia tak berahi. Oh, belajarlah berahi ikan singgah. Masuklah ikan singgah. Bapa, kerana benda ini menyebabkan suami dia suka, menyukakan suami dia. Ada orang berkhidmat. Rajin isteri berkhidmat. Tetapi dia berkhidmat menurut keinginan dia. Bukan menurut keinginan suami. Suami dia kata nak lagu ni. Tak boleh molek lagu ni. Bay. Awak nak khidmat ke saya, kau nak khidmat ke diri awak. Kalau nak khidmat ke saya, kena ikut saya lah. Ikut keinginan saya. Cuma awak tolong khidmat lah. Ni ikut arah pula. Ah, tu bukan nak khidmat untuk suami. Nak khidmat untuk diri sendiri. Nah. Jadi, utama ke, usaha ke, biar buat hak benda suami suka. Sama ada perbuatan kita, perkataan kita, masukkan kita, kegemaran kita. Kerana apabila dua hati duduk dalam satu rumah, akan pecah. Tak boleh nak jadi satu, kecuali seorang perlu gugur ke keinginan dia, supaya menjadi satu keinginan. Kalau masing-masing kerah dengan keinginan masing-masing, maka dua hati tak boleh jadi satu, payah. Hak ni minat hak ni, hak ni minat hak ni. Eh. Maka hak mana yang perlu gugur ke? Isteri kena gugur ke keinginan dia. Biarlah dia minat ke apa, dia kena ikut suami dia. Eh. Kedua belah dan isteri itu hendaklah sentiasa suci badan dia. Tubuh mesti sentiasa wangi. Lainlah kalau isteri itu hijau, kau gapo dia, penak kau gapo dia. Tetapi kalau nak bersama dengan suami, mesti jangan kotor. Ni tak mandi seminggu. Duduk ngatuk lelaki. Pegang menekak supaya cicuk. Bini gapo dia lagu tu. Muka poreng lagu tu. Kainnya pakaian dia kena bersih. Jangan jumpa dengan ngatuk lelaki pakaian tasawuf. Cari situ, cari atas belakang. Pakai baju kain, pakai kain batik saja kembek gantung. Tak pakai bedok, tak pakai minyak wangi. Bau supaya kambing ruk. Namun, bau subhanallah. Bau nak selok, buka pintu. Ya Rabbi, MPKB, kau berapa dia ni bau. Jadi, isteri ni kena sentiasa bersedia tubuh dia dengan cara dia bersih ke tubuh dia dan wangi ke tubuh dia. Waktu kalau isteri tak buat kerja lah, kalau isteri tak buat kerja, kena terima lah. Dia mau suruh dia buat kerja, dia perlu terpaksa dah. Tapi kalau dia duduk saja, tubuh dia kena wangi semacam. Kerana apa? Bapa perlu bersih tubuh dengan kain? Kerana menyediakan dirinya bagi suaminya. Sentiasa bersedia apabila suami itu panggil. Lambat cuik sikit lah, supaya main gusti tu. Oh, cuik tu selalu. Nama isteri kena lagu tu. Jangan lambat-lambat. Jangan tangguh-tangguh. Kita sebut dah dulu dah. Kerana menangguh ke keinginan suami itu menyebabkan murka dia. Apabila dia murka, bukan kata tak ikut-ikut, tapi melambat-lambat ke juga. Menyebabkan suami terasa hati. Dan menyebabkan malaikat melaknat isteri itu. Bila dikehendaki oleh suaminya, hendaklah ia hadir kepadanya. Wajib hukum dia. Awak duduk mana tu? Duduk buah rumah jiran. Klik. Apa? Nama. Wajib dia kena klik selalu. Tak usah duduk perhabis colik. Tak usah duduk buah sudah. Tak apa, orang rumah hamba. Oh, tok lelaki hamba kelik dah tu. Kena pandai dah tu. Jangan tunggu siapa suami panggil. Dia keedah dia, isteri kena sentiasa menunggu di rumah. Bila-bila masa suami kelik, dia ada di rumah dah.
Kita sebut dah tak molek bagi isteri merayau keluar-luar daripada rumah kerana takut apabila suami balik ke rumah tak ada dia. Suami duk tengok naik seh Rabbana. Telefon-telefon tak jawab pula. Tak tahu duduk mana. Ataupun duduk jauh daripada suami. Suami fedak perah menungginya tu kan. Maka tak molek perbuatan lagu tu. Nah. 13. Janganlah mengungkit atas suaminya dengan sebab elok rupanya. Awak muka supaya kena sepak muka. Saya muka supaya ratu cantik. Ha, dia hina suami dia. Kerana apa? Kerana rupa. Ya standardnya, kalau menikah orang tina, comel pada tok lelaki lah. Itu standard KL panggil. Jarang kalau menikah tok lelaki lebih smart pada bini. Jarang nak temu mata. Eh, orang kata kalau jadi orang semak, masalah. Apa? Nikah mesti bini jadi tak comel. Apa? Sebab dia semak kan? Jadi bini otomatik jadi tak comel. Baik jadi tak comel, otomatik bini akan jadi comel. Nampak kaedah dia. Apa pula muka kita supaya kena sepak, tentu bini kita lebih comel daripada kita. Ha, lagu tu kaedah dia. Tapi kalau muka kita comel, payah nak cari bini nak suruh sama dengan kita. Payah nak jumpa. Maka jumpa biasanya hak lebih kurang daripada kita. Eh, jadi sepak-sepaklah muka. Ya boleh isteri yang comel pada kita ni. Ha. Ada orang tino ni yang suka banding ke? Tok laki kawin ni semak, tok laki ah jangan perangai lagu tu rasa tidak bersyukur dengan suami kita. Sekali dua tak apa, kali kedua, kali ketiga takut jadi perasaan tu jadi tawar dengan suami, jadi hamba dengan suami, jadi duk gila-gila pula dengan suami orang lain. Ataupun tengok artis Korea ko, artis K-pop ko, artis gapo dia ko gapo, duduk koya suami dia. Suami dia sedih muka. Takut jadi tidak redo. Jadi banyak jangan tengok, sebab tu orang tino jangan banyak tengok lelaki. Sebagaimana lelaki jangan tengok perempuan kecuali isteri dia, takut tidak redo. Nailah kalau suami bini dia comel dah, tengok orang lain pun tak jadilah mano. Tak boleh lawa orang rumah hamba belaka. Maka lagu tu, begitu juga isteri juga. Jangan ajar tengok lelaki lain. Takut jumpa hok comel, dia menyebabkan dia tidak reza dengan suami lama dia. Suami dia lah ni. Atau dengan sebab banyak hartanya isteri-isteri orang kaya. Nikah dengan suami, papa ke dana. Sebab tu Islam mengajar kaya sama kaya, miskin sama miskin. Sekalipun pernikahan orang kaya dengan orang miskin sah. Tetapi moleknya kaya sama kaya. Keturunan sama ada keturunan. Anak tok guru sama anak tok guru. Ni kita anak tok garu. Cari anak tok guru. Kita wa mutadak khabar pun tak tahu. Koya nak ambil anak orang aling-aling. Neh, doklah orang aling, hok comel 20. Oh, tak ada apa. Komplit supaya ngambil dadari. Tua kita sendirinya, serba tak cukup belaka. Neh. Maka apabila banyak harta, maka isteri ini tu keedah dia. Dalam kitab pun kata lagu tu, isteri kalau dia lebih sikit lah daripada suami, maka masalah bagi suami itu. Sebab tu nikah sunat kufuk dipanggil. Dalam mazhab kita sunat kufuk. Apa maksud kufuk? Secocok, sebanding. Kalau demo kaya, ambo kaya juga. Kalau demo miskin, kita sama miskin. Kalau dia mau anak tok guru, ambo anak tok guru juga. Nah, kalau dia mau keturunan gini, dewa sayak labuh, ambo dewa sayak labuh juga. Sama-sama. Sebab apa? Kerana tradisi perempuan, apabila dia lebih dia akan mukit. Kecuali dia warok dung wa barkum. Nah, kecuali dia warok benar tak tahulah. Tetapi kalau hak perempuan biasa, kalau dia balas sikit dia akan bakit asal lah. Awak nak lawan saya, awak setara mana? Kita berorang muka. Masa nak nikah dulu, awak tak perhati kata. Awak ingat nak duduk dengan saya, kali saya miskin. Saya tak tahu dengan awak. Sudah. Maka molek cari hok secocok dengan kita. Sunat dalam mazhab kita, makruh nikah dengan tidak secocok. Tu dalam tiga mazhab kata. Syafi'i, Maliki, Hanafi kata sunat. Bak kufur. Dalam mazhab Hambali kata syarat sah nikah cocok. Berarti kalau tidak ikut kufuk, maka terbatallah pernikahan. Dia kata lagu tu. Dan jangan menghina suaminya kerana buruk rupa suaminya.
Suaminya muka huduh, Beauty and the Beast. Nama? Hak tu muka comel, hak tu muka super rima lapar. Nama? Bulu lagu tu. Tapi tak apa, hati berjuru. Memelah nak cagar dengan hati, tapi orang nak tidur bukan dengan hati. Narak muka kena lapik dengan surat khabar, tidur tak mengasah sabuh juga. Ngigar, ingat orang eksiden sebelah rumah. Sebelah kita tidur, apa betul laki kita? Tak boleh juga. Jadi buruk rupa suami dia. Kerana apa? Kerana rupa itu bukan hasil usaha suami dia. Suami dia pun nak muka comel juga, tetapi rezeki dia Tuhan buat lagu tu, nak kata lagu mana? Atau kerana kemiskinan dia, suami rajin dah tapi miskin, maka isteri pun nak bangkit-bangkit lagu tu. Dia ayat cerita, baik kita makan tahu. Tu tengok gak jiran sebelah tu bae. Makan mah sekali sehari, capuak ambo tengok. Kita debu pun tak boleh nak makan. Ha hidup banding lagu tu. Orang tin noya kecek lagu tu. Jumpa sama-sama dia ya tak ada bahas kitab fiqh, gembah kitab Tuhfatul Muhtah ko. Oh ibarat ni kata lagu mana Oh dalam mahali kata lagu ni. Namo Kanzul Gharibin kata lagu ni bahas apa semua dalam Fathul Bari go bahas. Bahas nahu, bahas alfiyah murni labik ko. Loh. Pak dia bahas apa? Shopee. 12 11. Tu yang bahas. Pasu bunga, baju, aksesori rumah, makan nasi kenyal kodok. Nak pergi shopping mana? Homestay mana comel? Tempat peringangin mana? Nak pergi berdegak mana? Mall mana hok sedap? Tu sahaja. Kita orang jatuh kita juga. Lebih kurang tapi kita tahan sikit lah. Orang jatuh ni ilmiah sikit perbahasa dia. Sekalipun ilmiah kubal tapi ilmiah jugalah. Orang tino ni jarang perbahasa ilmiah. Rezeki kalau seorang dapat orang perempuan yang alim. Kerana perempuan ni payuh nak jadi alim kerana banyak faktor. Antaranya payuh dia nak belajar. Nak dekat dengan syekh tak boleh. Tak boleh kena jaga aurat dia, kena jaga batasan dia, adat dia. Maka kalau dia boleh jadi alim, bisa. Perempuan tu bisa. Pak kita kalau boleh baca alfiyah tu. Orang tino boleh baca alfiyah, Masya Allah. Kalau kira Indonesia, Indonesia agak sepoh. Baca alfiyah ngapa Bukhari tak apalah. Kita ni bini kita mu buat betul baca betul tak apa dah. Tak jadi siratal labi, siratal lazi tak apa dah lah. Walabbo walado walatum walabodol. Walabedo. Macam-macam jenis baca. Boleh baca petehoh pun jadilah. Maka sangat sukar seorang perempuan nak jadi alim. Itu apa bahasa dia. Dan jangan sekali menyakiti suaminya pada satu hal sama ada pada perbuatan dia. Nyok gembah pitu ko. Nyok tohuk mesi basuh kok luar rumah ko. Nyo sepak peti air ko necak rumah ikutlah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan suami dia rasa sakit hati ataupun menyebabkan suami dia rasa sedih, menyebabkan suami dia rasa isterinya seolah-olah tidak reda duduk dengan dia, ikutlah jawab perbuatan ke mana nyo mucung ko nyo ambil lesung duk lesung pasung pong tebelah dua lesung batu kena atas muka berabik muka gitu lah. Jadi menunjukkan perbuatan yang menyebabkan suami merasai isteri dia seolah-olah tak selesa duduk dengan dia. Perkataan kecek sindir-sindir. Pasu rumah mak saya lebih mahal daripada rumah awak. Pasu baru. Pasu rumah mak saya lebih mahal daripada rumah awak. Khetob gapo dia lagu ni be. Khetob ko khetob tolok lagu ni be. Kita duduk biasa naik jet be. Apa naik kereta lagu ni? Ha, sudah perkataan. Atau pada kelakuan dan tindak tanduk, tindak ke kegapa menyebabkan suami merasa hina diri dia. Allah. Bini aku kata kat aku lagu ini hina ambo rasa. Maka jika berlaku mana-mana satu daripada yang tersebut itu, nescaya celakalah perempuan yang demikian itu sehabis-habis celakanya. Dan ia akan menyesal pada hari akhirat dengan sehabis-habis penyesalan kerana perbuatannya yang menyakiti suaminya di dalam dunia ini.
maka penyesalan di akhirat itu tiada berfaedah lagi kerana bukan ketika dan waktunya, waktu waktu menyesalnya lagi. Nah, hari akhirat tak ada faedah dah kita menyesal, kerana hari dunia inilah waktu untuk kita membaiki amalan kita selagi mana kita tidak mati. Sekalipun kita dah menikah puluh-puluh tahun, kita rasa menyesal dengan kita hidup dengan cara tidak ada adab, maka tidak terlewat untuk kita ubah kehidupan kita dengan suami. Sekalipun suami kata awak ni jadi terbiak, terbiak gapo jadi berjuruh tiba-tiba ni. Baik kita nak baiki semula, baik saya nak jadi isteri yang solehah. Nah, ni dengan ngajar pun tak si ubah diri. Ngajilah 4,000 butir kitab pun, duduk sebelah wali pun tak ada faedah. Nah, ada orang kata kitab ni kata orang tino apa ceroh kata. Nah, benar kok orang jatuh apa ceroh. Orang tino kena semacam. Gini, kita nak baiki diri kita. Niat kita nak menambah baik ke amalan kita di sisi Tuhan, nak membaik ke perangai kita. Kalau nak jadi baik, kalau nak jadi isteri yang beradab, ikut kita. Kalau demo rasa tak sih, terpulih kepada demo. Keputusan di tangan kita masing-masing, kita yang akan menerima padahnya pada hari akhirat. Nah, bukan kata ulama tak royak, bukan kata kita tak royak, semua dah. Cuma penting kita sendiri pilih. Nah. 15. Dan ia hendaklah berkhidmat pada segala pekerjaan yang di rumah suaminya menurut kemampuan dia. Ada orang kata ni bukan hak, bukan tugas isteri ni. Eh, lah ni orang duk mengajar lah. Hak ni bukan tugas isteri. Basuh pinggir bukan tugas isteri. Basuh baju bukan tugas isteri. Nyapu rumah bukan tugas isteri. Lepas tu, saya malah buat. Lepas tu, pekduh apa dia saya nikah dengan awak. Kalau saya diri juga basuh baju, saya sendiri menanak baju, pekduh apa? Dalam kitab pekoh, bagi ke hak suami dengan hak isteri. Bapa dia bagi lagu tu? Kerana jika berlaku perbalahan. Jika berlaku perbalahan, maka masing-masing boleh tuntut hak. Contohnya, kita kata nafkah ni hak isteri. Suami wajib kena beri nafkah. Bapa kita sebut lagu tu? Kerana jika berlaku perbalahan di mahkamah ke gapo, mudah kita nak bagi. Hak ni tak tunai tugas, hak ni tunai tugas. Tetapi dari sudut kehidupannya, dari sudut praktikalnya, orang perempuan menguruskan semua benda-benda di rumah. Kalau kita baca sejarah sahabat-sahabat perempuan, adakah dia duduk saja di rumah? Munggu saya ngaji dah. Okay, hak lelaki lagu ni, hak suami, hak isteri tak payah basuh pinggir. Gitu kah? Kita terima lagu tu kah praktikalnya? Secara praktikal. Hak dalam kitab, dalam kitab. Sebab tu ada benda hak dalam kitab tu memang dalam kitab. Tapi hak praktikal tu kena ambil. Dari sudut praktikalnya, suami buat kerja luar, isteri buat kerja dalam rumah. Semua urusan basuh, gapo dia, sediakan makanan. Padahal bukan tugas isteri, bukan hak tu. Tetapi praktikal hak berlakunya lagu tu. Kita baca sahabat-sahabat perempuan, kehidupan dia lagu tu. Sayyidina Fatimah, lagu mana kehidupan dengan Sayyidina Ali. Tak ada dia duduk saja. Tak ada dia pernah kata lah ke Sayyidina Ali, hak saya kata duduk saja-saja, saya hanya makan saja, layar tempat tidur saja. Tak. Dialah hak dia cebok airnya. Dialah hujuk cara ke anaknya. Dialah hujuk kara air timbunya. Dialah hujuk kawamir gandunya. Dialah belakang urusan dalam rumah. Dialah belakang. Hal tu praktikalnya lagu tu. Nah, sekalipun dalam kitab sebut hak. Tujuan sebut hak tu supaya jika berlaku perbalahan, mudah kita nak ayat. Hal ni tunai hak, hal ni tak tunai hak. Telah diriwayatkan daripada Asma bintu Abu Bakar, kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Nah, kakak dia nama Asma binti Abu Bakar. Dia Aisyah binti Abu Bakar. Asma ni nikah dengan Zubair ibnu Awam. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam hasil perkongsian dengan Asma dapat anak nama Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair. Nah, anak saudara lah, anak pada kakak dia Asma.
Tetapi Rasulullah panggil kepada Sayyidina Aisyah, ya Ummu Abdullah. Bapalah kau tu? Sedekah Abdullah ni anak kakak dia, Asma. Kerana Rasulullah tak dapat zuriat dengan Sayyidina Aisyah. Maka dia takut Sayyidina Aisyah rasa tak selesa, rasa terkilai, rasa gapo. Maka Rasulullah gelar ke Sayyidina Aisyah dengan gelar anak saudara. Ya Ummu Abdullah. Mak kepada Abdullah. Padahal Abdullah tu anak saudara dia. Asma bintu Abu Bakar. Asma ni gelar dia Zatu Nitaqaini. Nitaqaini. Orang yang memiliki dua nitak. Nitak ni tali pinggir. Peristiwanya ketika Rasulullah nak berhijrah, antara hok gi, hok berkhidmat kepada Rasulullah dan ayah dia Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidatina Asma bintu Abu Bakar. Pada masa tu dia tengah mengandung, Asma ni dia tengah mengandung. Dia panjat bukit Jabar Sur, Jabar Sur. Rasulullah sembunyi di Gua Sur, maka Sayyidina Asma ni panjat Gua Sur. Dia tengah mengandung. Sayyidina Abu Bakar kata, hari tiap-tiap hari wak mari makan ni ke ayuh. Ayuh duduk sana 3 hari. Siapa dia besok pergi ke Mekah, tahulah Jabal Sur ni tinggi setara mana. Bukit setikak, bukit 2 tikak baru ni, bukit 3 tikak baru ni. 45 minit jalan naik ke atas. Tu orang kita, orang muda, pas ada jalan dah lah ni. Jamai dulu tak ada jalan. Batu saja-saja. Seorang perempuan yang tengah mengandung, sarak mengandung. Ayahnya kata, Sayyidina Abu Bakar kata, tiap hari boleh makan kat ayah. Buat mari makan ni. Maka dia nak panjat payuh. Maka dia perut lagi. Nak bawa makan ni lagi. Berguling batin. Maka tangan payuh, dia soyok tali pinggir dia. Orang Arab ni, kalau dia pakai jubah, dia ketok kain gitu. Ikat kain. Supaya apabila dia rokok, tak nampak aurat dia. Kalau orang jatuh, maka dia ada tali pinggir dia. Orang tin orang jatuh kau, dia akan pakai lagu ni. Maka dia soyok dua. Satu dia buat ikat makanan dia. Satu dia pakai. Maka Rasulullah gelar ke Asma itu dengan nama Zatu Nita Qaini. Perempuan yang memiliki dua tali pinggir. Nah, cutera kita ukah sekali Gua Su. Lagu mana perasaan? Lagu mana orang tin orang ukah pada masa itu? Asma bin Abu Bakar yang cerita. Dia kata apa dia? Katanya kata Asma, aku telah dikahwini oleh Zubair bin Awam. Aku nikah dengan Zubair bin Awam. Dia benar-benar miskin. Orang susah. Abu Bakar kahwin ke anak perempuan dia Asma dengan Zubair. Orang miskin. Susah. Tak ada piti. Tak ada harta. Tak ada apa-apa. Sahabat-sahabat dulu ada apa dia? Ada kuda untuk perang. Pedai untuk perai. Itu sahaja. Kakak nak pergi perai. Makanan atas rumah sudah lalu. Dia nak jual. Takut-takut Rasulullah istihar perai. Kita kena pergi. Sudah. Maka katanya Asma kata Allah Zubair ni miskin sungguh. Tiada memiliki hamba sahaya. Hamba pun tak ada. Dan tiada memiliki suatu selain daripada seekor kuda dan seekor unta yang menjirus kebunnya. Tu saja. Seekor kuda untuk pergi jihad ke apa dia. Seekor unta untuk urus kebun dia. Maka aku beri ke perbelanjaan kepadanya. Katanya Asma. Dia pula cara kepada Zubair. We belanja. Aku mencukup ke perbelanjaan dia. Munggu sini Abu Bakar ni orang nego juga. Adalah duit. Dan aku memeliharakannya dan aku beri makan minum kepadanya. Dia pula cara untuk lelaki dia. Patut kalau kita kak, masuk dengan aku, Zubair bin Awam, Tawihok misalnya. Tetapi orang-orang dulu, kalau betul-betul nak ikut Tuhan, dia tak cara orang lain. Hak penting saya dah tunai hak saya, tugas saya dengan Tuhan. Tugas awak ke apa dia? Isteri orang. Tugas kita bukan dengan suami. Isteri ni tugas dengan Tuhan. Watak saya sekarang adalah isteri orang. Maka saya kena tunai ke tanggungjawab. Kalau kamu tak tunai, Tuhan marah. Tak sedap cara suami saya tunai. Kau tak tunai, dia beri nafkah, tak beri nafkah. Tidak cara kamu. Ambo penting, ambo.
Dan aku yang menjahit timba kulit dia. Timba kulit putuh. Hambalah jawab kerja es. Gemuk kakak beki lapu lah kalau kita macam-macam. Dan aku menggiling tepung gandum. Tak ada mesin jamin dulu. Pakai batu lagu tu. Bubuh gandum kasar-kasar. Katok-katok-katok. Gelek-gelek-gelek-gelek lagu tu. Siapa jadi debu gandum. Nah. Napih ni baru ada ya. Katanya Sayyidina Aisyah. Selepas kepada kematian Rasulullah, benda bid'ah pertama yang dibuat dalam bab dunia ini adalah menapis gandum. Kita ayuk gandum. Tapi makan gandum, gandum halus. Nah, sahabat dulu makan gandum sekali dengan kulit-kulit kasar-kasar lagu tu ya. Dan beras Bali, syair lah. Syair ni beras Bali panggil. Gandum kasar tu lah. Uk-uk tu panggil. Kuih ke uk tu kan? Kuih ke uk, uk. Ha tu, uk tu. Nama. Dan aku perbuatkan roti. Dan aku memindahkan buah kurma. Akulah belako-lako katanya Asma. Dengan menjunjungnya di atas kepalaku. Dalam perjalanan yang jauhnya kira-kira 2/3 farsah. 2/3 farsah. Farsah ni, satu farsah. Bersamaan dengan 5.5 kilometer. Satu farsah 2/3 kira bagi 3. Bagi 3, 5 bagi 3 dalam dekat 2 kilo lah. Dalam dekat 2 kilo jalan. Junjung buah tamar, buat kelik rumah, gamelah buat macam-macam lah. Oh, hambu junjung tiap-tiap hari sejauh 2 kilo. Cari makan. Hingga bapakku Abu Bakar menyuruh seorang khadir perempuan berkhidmat kepadaku. Maka ayah dia tengok, susahnya mu Asma. Tak apalah ayah cari anak orang tukar gaji lah. Kalau kita lah ni panggil tukar gaji lah. Orang gaji. Bukan kaya dah. Orang gaji tak menunjukkan kaya sebenarnya. Ada, tapi tempat kita kalau di Malaysia, ada orang gaji ni orang kaya. Biasa. Orang buat urus-urusan rumah dia sendiri. Jari orang ada orang gaji. Kecuali orang duduk kalah lupu lah. Kita duduk kalah black and white ni. Tak ada kalah lagu ni. Hak jenis kawasan kalah ada kalah warna-warni lagu tu. Tak apalah. Kita hak black and white lagu ni. Buat kerja sendiri. Nikah dengan orang Kelantan. Terpaksa lah urus di sendiri. Tak usah duduk kaya anak orang gaji. 50 orang tak usah lah. Eh. Maka ia memadakan aku dan ia memeliharakanku seolah-olah dia memerdekakan aku daripada kerja-kerja khidmat itu. Maka apabila ayuh aku wi hamba, maka hamba rasa Allah sukalah kata. Bolehlah kata rehat sikit sebab ada dah pembantu dia kata. Maka sebaik-baik perempuan itulah yang cita-cita nya itu adalah untuk membaikkan dirinya dan memelihara ke badannya dan mengerjakan pekerjaan di dalam rumahnya. Katanya Asma. Tu sebaik-baik perempuan. Cara diri dia, cara tubuh dia, cara benda dalam rumah dia. Serta sembahyang fardu yang 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Dan memelihara farasnya dan mentaati suruhan dan tegahan suaminya. Nescaya perempuan itu akan masuk ke dalam syurga Tuhannya. Tapi bagi perempuan hok ni paling payah sekali. Nah, hok lain rasa mudah pula, tetapi hok Tuhan tak suruh. Hok Tuhan suruh ni lah rasa payah. Fasa keene kebinasa atas laki-laki yang mempunyai isteri pula. Nah, tok laki kalau nak nikah kena fikir. Adakah wanita yang suka melihat gambar ulama juga dikira tidak menundukkan pandangan? Nah, sudah. Gini, kita sebagai perempuan kalau nak muamalah dengan guru kita pun kena jaga pandangan kita. Janganlah sampai kita tengok gambar guru kita jadi nampak pelik sikit. Kita guting gambar guru kita, bubuh dengan gambar kita, bubuh dalam bilik duit. Bubuh dalam bilik tidur kita, gambar guru kita, apa gambar. Gambar hak. You in my heart. Apa gapa dia. Jadi nampak pelik lah. Kalau bergantung sekadar nak tengok lagu tu. Tak ada masalah lagi. Tapi kalau nampak pelik tu. Narak gambar sekeping itu. Pukul gambar sebelah. Jadi benda-benda lagu tu menjatuh ke adab kita sebagai murid perempuan. Ataupun minta gambar. Special. Mesej. Jangan lagu tu.
Benda lagu ni mengganggu adab kita. Jadi kita orang perempuan kena jaga pandangnya, jaga. Ni mitok gambar nak pergi kotak bomo. Kita bomo. Tak ada apalah pelik sungguh. Jadi lagu tu kena jaga sikit. Nak kata tak si tengok, tak boleh juga. Nak tengok juga. Tetapi kena tunduk ke pandangnya, jaga sikit pandangnya. Nyanyi awak gelenyar dengan ustaz-ustaz, nyanyo ke ustaz. Ustaz pun gelenyar juga. Namo, tetapi dia sabar sikit ya. Namo. Jangan cokek dia panggil. Itu panggil jangan cokek, takut cokek dia kat gegel. Adakah perlu diganti solat sebelum ni jika ketika mengambil wuduk tidak niat? Kerana sebelum ni dia tidak tahu bahawa niat tu salah satu rukun wuduk. Tak sahlah ambil ismaya, tak sahlah ismaya, kena qadha. Pas saya tak tahu siapa dia suruh tak belajar. Bapak kepada kesalahan adalah tidak belajar. Raja segala kesalahan adalah tidak belajar. Apabila tidak belajar, kita akan buat salah benda yang kita tidak sedar. Maka keuzuran dah uzur kalau dak saya tak belajar, tidak ada istilah uzur. Kerana makan nasi boleh, pergi Amerika boleh, mengaji goni boleh, Inggeris boleh, matematik boleh, fizik boleh, bio boleh, padu'an tak boleh. Itu menipu, kohong dengan Tuhan. Jawablah dengan Tuhan. Maka kalau kita tak belajar, baru sekarang, baru sedar, maka tu kecuai kita. Jangan marah ke orang, jangan marah ke hukum hakim. Kata kita cuai zaman dulu, maka terpaksa kita kena qadha. Mujur sedar lah ni. Kalau sedar 40 tahun ke datang lagi, kau banyak. Rezeki dah tu. Boleh kodok orang tak boleh sebut huruf roh dengan elok jadi imam. Mirobihim, mirobihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim pula. Kita tak sih jadi imam, tapi orang tolok jadi tu imam. Tak boleh lah. Roh tu kena sebut roh. Berlatih lah. Tak dosa dia ni. Tetapi untuk jadi imam, nak pimpin semaya orang tak boleh. Dia kena sembahya baca ayat yang sempurna. Kerana roh ni tak tahu ada riwayat kau dok kiraat mirobihim, tak tahu tak pasal dengar. Tukar roh dengan ring, tukar Ustaz, macam mana nak kenal pasti jalan kebenaran untuk mencari ilmu untuk golongan yang baru nak belajar tentang ilmu agama pada akhir zaman ini? Carilah ilmu-ilmu, benda-benda yang ustaz-ustaz, orang-orang, ulama-ulama yang mengajak kita kepada Allah Ta'ala, mengajak kita kepada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tak suruh carilah ilmu lain kerana tidak dijamin. Sama ada ilmu Wahabi, tak dijamin. Syiah, tak dijamin. Mu'tazilah, Qawarij, Mujassimah, tu semua tak dijamin belaka. Carilah ilmu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya kumpul duit anak sejak dia bayi. Nak tanya ustaz, duit tu kena zakat ke tak? Ya, kena zakat. Kerana syarat orang yang memiliki harta tidak syarat dia tu akil baligh. Asal saja dia memiliki harta, maka dia kena bayar zakat. Pas dia nak bayar zakat lah ke mana? Dia kecil. Pok dia buat apa kabar dia? Nak ingatlah. Kalau dia cukup nisab dah, misalnya tahun pertama tu tok dia hadiah pitih 1 juta ya pada cucu kesayangan dia 1 juta. Satu hari bulan satu dia lahir dapat 1 juta dah. Okey, siapa dia milik budak ni? Satu hari bulan satu tahun lepas 1 juta dia pegang, dia kena bayar zakat. Siapa dia bayar zakat? Pok dia kena bayar zakat. Tahun kedua pula tok kosek pula ikut bayar zakat, bayar zakat. Kena bayar zakat? Ya, kena bayar zakat. Kerana syarat orang yang membayar zakat tak syarat akil baligh. Jadi wali dia lah kena cara. Ustaz, apa orang kata kita ni memang ikut ikut banyak mazhab dah pun. Ikut banyak mazhab dah pun. Kita apa orang kata kita ni memang ikut banyak mazhab dah pun. Gitu. Contohnya bab jual beli kita ikut mazhab lain. Ni Syekh Wahabi lah kecek. Dia kata, puak-puak mu duduk dakwa mu ni mazhab Syafi'i. Padahal mazhab mu banyak dah pun. Betul dalam bab ni mu ikut Hanafi. Hak ni dalam mazhab Syafi'i. Hak ni Hambali, hak ni Maliki. Tak apalah, hak penting dalam mazhab. Kau ada? Betul Syafi'i, betul Wahabi. Wahabi tu tak masuk dalam mazhab. Maka apabila orang tak pilih pendapat dia, marah selalu dia. Orang pilih Hambali, orang pilih Maliki. Tekes selalu buat dia. Tak pilih dia. Dia habis ring dah mengeping. Buat semak, buat bejok, buat gol ni. Wih gabo, tak ada orang ikut juga. Orang ikut mazhab pak ni juga. Maka ikut mazhab pak ni tidak salah.
Asal saja jangan bercampur aduk dalam bab satu hukum. Contohnya dalam bab ibadat kita ikut Syafi'i, dalam bab muamalah ikut Hanafi. Ya ikut kita, tak ada masalah. Jangan bercampur dalam bab ambil sembahyang misalnya campur belako, tak boleh juga. Bab sembahyang campur belako, tak boleh juga. Bab nikah campur mazhab pak mazhab, tak boleh juga. Lah ni ya tekel sebab tak ikut Wahabi lah ni. Biarlah kita ikut banyak mazhab tapi amat tak usah ikut Wahabi. Baik gitu. Biar ya tekel. Ini nak ayat kata dah halal-halal mu ikut banyak mazhab. Ikutlah Wahabi macam hamba. Hamba tak ada mazhab langsung lah. Bukan tak ikut mazhab, hamba tak ikut mazhab, tak ikut semua lah. Hamba ikut hamba, muka hamba ni mazhab kelima. Ada yang kata Wahabi ni nak buka mazhab. Dia mendakwa dialah mazhab yang kelima. Dia kata saya tak pernah mendakwa mazhab. Lepas tu orang lain salah berlaku nak suruh ikut awak tu. Tidak kau mengajak orang kepada mazhab awak. Lagu tu. Betul kau kena tanggalkan selipar ketika melawat kubur? Ya, sunat lagu tu. Kerana keadaan dia menziarahi orang mati seperti menziarahi orang hidup. Kita kalau orang masuk dalam bilik pakai selipar. Amerika yang awak kijak lagu ni. Pak kita, tanah lu lagi kena pecah selipar dah. Maka dalam kitab pekoh kata, antara adab-adab ziarah kubur, pecah selipar. Antaranya kitab Bushra Karim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah dan beberapa kitab pekoh lagi kata, sunat ziarah pecah selipar. Pak kalau ada duri, ada gapo, pakai selipar pula. Gitu. Ustaz, kalau saya nak beli ayam seketul dan saya bayar dengan harga seketul, balik rumah baru perasa penjual tu bagi dua ketul. Wajib kau saya pulih ke seketul ayam itu atau dia suruh bayar untuk seketul lagi tu, wajib kau kita bayar. Gini, apabila kita akad jual beli seketul, maka hak sah seketul saja. Hak seketul lagi, ah sudah, bukan barang kita. Pahala ke mana? Kita suruh hak jual tu mari ambil, tak wajib kita pergi atas pun. Kali kata, wah, sudah saya terberi dua, awak kena bayar. Pakai bayar dua. Saya tak sih. Tak wajib kita sanggup, tak wajib kita setuju dengan dia suruh bayar hak ketul yang kedua. Lepas tu, nak pergi atas. Juruh nak kita atas. Tak, saya tak awak beri saya. Awak lah, kecuali pihak siapa dia lah ni. Pihak awak, maka awak kena mari ambil. Saya tak bertanggungjawab. Lepas tu, ikut awak, awak nak mari ambil. Biar. Apa, boleh kamu dua ketul. Gitu lah. Ustaz, ada tak setengah orang yang mudah? Ada setengah-setengah orang yang mudah-mudah tuduh orang lain Wahabi. Walaupun dia tu bukan Wahabi. Pandai. Belomolek. Kadang-kadang Ustaz Hu Aswaja pun dia kata Wahabi juga. Sebab bercanggah pendapat. Mohon react sikit soalan ni. Masalah tuduh orang Wahabi ni ada dua jenis manusia. Pertama, tuduhan tanpa bukti dan fakta. Itu adalah tuduhan. Ni budaya yang tidak baik. Menuduh orang dengan kata-kata, dengan kita label ke orang dengan benda yang memalukan. Dan benda yang paling memalukan bagi ahli ilmu sekarang, Wahabi. Tak ada orang kata Wahabi. Ya, saya Wahabi. Kecuali orang tu bodoh atas belakang, terlajuk-lajuk. Mengaku Wahabi. Adalah seorang tu dia mengaku Wahabi. Orang kata, anjaik sungguh. Wahabi yang dulu kita mengaku dia Wahabi. Mari Power Rangers ni, tak tahu dia kata dia Wahabi. Bangga pula. Jadi kalau tuduh, tak comel. Kalau kita tak ada bukti, jangan tuduh orang Wahabi. Tapi kalau ada bukti, dia kecek support Wahabi. Dia menyokong Wahabi. Tiba-tiba kita kata dia Wahabi kerana perkataan dia juga. Maka ni bukan tuduhan. Dia tak mengaku Wahabi. Siapa dia? Dia mengaku Wahabi. Orang gila tak mengaku, dia gila. Pergi jumpa orang gila. Awak gila? Siapa dia gila sebenarnya? Saya ke awak? Sudah. Orang gila. Maka lah ni kalau kita jumpa Wahabi, kata mampu pun dia tak mengaku Wahabi. Sebab apa? Wahabi ni memalukan. Gitulah lah. Jadi kalau tuduh, tak comel lagu ni. Budaya tuduh-tuduh orang Wahabi ni kerana Wahabi ni benda memalukan. Sekalipun Wahabi sendiri pun, dia pun malu mengaku Wahabi. Pendapat semua Wahabi. Dalam bab tauhid Wahabi, pekoh Wahabi, goni Wahabi. Tiba-tiba kata dia Wahabi. Tuduh lah. Mudah sangat melebarkan orang Wahabi. Dia mengajar daripada awal, alih sampai yos semua Wahabi belakang. Tapi jangan duk sebut ambil Wahabi. Lagu tu. Duk kata ahli sunnah wal jumu'ah semacam. Apabila kata Wahabi, dok, saya bukan Wahabi. Gila lah. Tak tu, tak ada apa lah. Wahabi ni bukan dia mengaku lah. Kita tengok cara dia mengajar, otomatik lah. Bukan tuduhan lah kotor tu.
bukti. Tapi kalau dia tak mengajar, dia molek senyap, tak ada kata apa dia apa semua. Dia pun tak ada mengaji Wahabi apa dia. Molek okey, tasawuf molek lah. Tiba-tiba itu dia Wahabi, tak pernah sabar. Itu tak molek budaya lah aku tu. Apakah itu bukhur? Apakah kelebihan dia? Mohon pencerahan. Bukhur itu adalah tempat bakar. Arel lah, arel. Bukhur. Lepas tu letak bukhur. Letak apa dia? Letak kemenyek kau apa dia, maka keluar asap. Maka buku ini zaman Nabi lagi. Dalil Syama'i kata, lima benda yang hamba suka. Salah satunya, al-istijmar dipanggil. Istijmar ni batu bara. Jamrah, jamrah ini adalah bara. Batu bara, batu. Agar batu tu, jamrah dipanggil. Maka kalau dia masuk jamrah, orang Arab ni dia tak ada pewangi ni. Pewangi, air freshener, penyegar udara tak ada. Nak segar baju tak ada. Maka dia guna ke bara api, dia letak kayu bukhur. Sama ada kayu gaharu, kau-kau dia ikutlah. Letak maka keluar ke asap, dia letak baju dia jadi wangi. Rasulullah buat lagu tu, tahun majlis dia pun dia buat lagu tu. Imam Malik ketika nak meriwayat ke hadis, suhu cerita-cerita lagu ni, dia ke pasal bukhur. Kerana nak mewangi ke suasana majlis ilmu, dihadir ke malaikat, tak sunat kita mewangi ke majlis ilmu. Bukan majlis ilmu, sunat kita kalau buku kita wangi ke telinga kita, salure-salure untuk mendapat ilmu, sunat. Kita sebab tu tengok buku di telinga. Kata apa kaitan menyakit apa buku di telinga? Ke telinga ni alat untuk belajar. Maka sunat kita buku ke semua alat-alat untuk kita belajar. Majlis ilmu. Lagu tu. Maka malaikat suka benda-benda wangi. Orang Arab tradisi dia lagu tu dan sunnah Nabi. Bukan kata panggil jin. Ni sikit-sikit berasa agak panggil jin. Kebaikan dia banyaklah. Antaranya menambah ke akal. Benda wangi ini menambah ke akal. Bau busuk mengecuk ke akal. Dan benda wangi disukai oleh malaikat. Benda busuk tak disukai oleh malaikat. Mohon pencerahan. Nak bertanya, apa hukum menaikkan harga sewa rumah sebab ubah suai yang dilakukan oleh penyewa yang lama? Naik harga sewa sebab ubah suai yang dilakukan oleh penyewa yang lama. Biasa misalnya rumah dia tu harga 100 nyewa. Maka orang dulu sewa 100, lepas tu dia beki. Beki dia buat 8 tikak. Maka kawan tu bayar dah berkapus rumah. Dah apa perjanjian lama dia bayar. Maka ada orang baru nak masuk. Maka dia sewa dah munggu dulu setikat, agak 100 lah, 800 lah, 800 lah. Maka tak apa kau, dah ubah suai tak apa lah, 800. Sendek lah, perjanjian baru dah lah. Dah kata sewa lama ni, tak tahu ayat dia maksud dia lagu mana ni, penyewa lama ni. Tapi kalau orang yang sama, nak naik tengah-tengah dia sewa rumah, misalnya, kita sewa rumah, agak 100, tiba-tiba kita backkey lah sikit. Tambahlah awak macam kolej renai, gapa dia buat sumimpu, gapa dia apa semua. Tukar buat style macam hotel ke apa rumah dia memang setinggi ya keluar. Tapi kita buat kat dalam tu macam hotel dah. Macam hotel Burj Khalifa tu. Maka tiba-tiba bila dia tengok kita hidup selesa lagu tu, dia pun kata, nak naik sewa. Apa? Sebab rumah saya comel. Comel saya buat. Tapi rumah saya tu. Sudah. Lepas tu kena beki. Sebab tu keedah dia. Orang yang menyewa rumah, kalau nak ubah suai, nak beki, nak naik tarah, nak comel rumah, mesti kena buat perjanjian baru atas kos tu. Sewa tak boleh naik, sewa tak boleh naik, sewa tak boleh naik. Perjanjian baru, misal contohnya, saya habiskan duit saya untuk beki rumah pakcik. Nak tunggu pakcik, mampuh. Saya nak tidur, hujan, baca-baca, saya beki, rumah pakcik ni saya beki. Maka habis itu sekian-sekian. Pas lagu mana perjanjian kita ni? Cekap free lagu tu ya. Untung pakcik buat rumah pasal saya, orang lain main beki-beki, agak sekali jadi banglo rumah pakcik. Pas lagu mana? Kena tolak sewa kau lagu mana, buat perjanjian baru atas nama hak tu pula, atas nama kos yang kita habis tu. Hak sewa tu tak sewa 15 riyal, 15 riyal, 15 riyal tu. Biar sekali pun rumah mewahnya, orang panggil rumah setinggi dalam banglo. Istilah dia ni. Jadi kena buat perjanjian baru, jangan buat naik tengah-tengah kali tu. Kalau penyewa lain, tak apa. Adakah perlu ganti solat? Ustaz, apa beza ibadah dengan ibadat? Supoh ya. Cuma, kalau bahasa Arab, kalau tu duduk alik belakang, tu marbutuh, tu sipu tu, maka dibunyi ke, jangan bunyi dengan tu, bunyi dengan ho. Madrasah. Jangan madrasah.
Nampak? Ha. Ibadat, ibadah, ibadah. Nah, cara nak kalau nak wakaf kena bunyi ho, ibadah. Nah, ha, lagu tu. Tu saja. Ustaz, kalau kita kena kekoh kau pacak. Pas tu bik darah sok umur. Nak buat lagu mana? Kena tutup sok umur kau darah setiap kali nak sembahyang kau. Boleh tak guna balut teh hok sama untuk dua solat? Boleh. Tak ada masalah apa. Nah, oh, penting benda tu tidak nampak banyak sangat. Tepek kertas pun tak apa, tisu pun tak apa. Penting jangan nampak banyak di tisu tu. Seperti kita tepek, darah tu timbul pun sebelah luar tu. Nampak banyak. Oh, tu banyak tu. Nah, jadi kalau tepek bandage kau apa dia? Okey, tak apa tepek kau pun nepek tu. Nah, oh, tak ada masalah apa. Izinkan saya bertanya, saya adalah mengaji serba sikit bab mengenal diri, mengenal Tuhan. Tapi lagi saya belajar, lagi saya tak kenal. Mohon panduan ustaz. Tak faham dah ni. So mengaji tak faham. Nah. Dia begini, masalah mengaji nak mengenal Tuhan ni banyak perbahasa. Kok mana tak tahu syarah dia? Ada orang kata semakin ngaji semakin tak kenal Tuhan. Yo, hak tu betul. Kalau semakin kenal, yakni orang tu masih tidak faham Tuhan tu gapo. Berarti dia rasa Tuhan masih boleh dikuasai oleh akal dia. Dia rasa dia boleh mengenali Tuhan. Bisa benar demo. Nabi Muhammad tak berani kata. Nah. Nak kata kenal Tuhan. Maka ada orang belajar semakin rasa tak kenal lagi mana? Tidak kenal dalam kenal. Apa maksud tak kenal dalam kenal? Saya kenal dah Tuhan itu tak boleh dikenali. Ha, tu baru kenal. Kalau duk rasa saya kenal dah Tuhan yang Tuhan itu boleh dikenali, oh, tak kenal lagi. Ya kenal sebenar al-ajzu ani idraki idrakum. Lemah dari nak memahami itu sebenarnya memahami. Berarti kita kenal, kita tahu yang Tuhan itu tak boleh dikenali. Hak tu baru ya Allah. Eh, kerana terlalu hebatnya Tuhan sehingga kita seolah-olah masuk di dalam satu benda yang sangat luas. Sehingga banyak benda yang kita tidak tahu. Mustahil seorang makhluk mendakwa saya memahami Tuhan. Awak masuk cemuk mana dengan Tuhan? Bak sifat dia awak faham? Tak faham langsung. Perbuatan dia kita bengong dah. Makhluk dia kita pening dah. Kalau Tuhan buka semua kejadian alam di hadapan kita. Hak tu pun banyak maklumat kita tak nampak. Hak bucu ni gapo dia tak tahu makhluk dia. Dalam berbilion makhluk Tuhan. Tu makhluk Tuhan. Tuhan. Nak faham Tuhan? Mustahil. Nah. Mohon doa untuk mangsa-mangsa banjir di Malaysia untuk daripada ustaz. Kita berdoa nah. Kita baca petehoh tawasul dengan petehoh pada malam ini secara khususnya untuk mangsa-mangsa banjir di Malaysia mudah-mudahan banjir ko, hujan ko, kemarau itu menjadi tempat berkenalan kita dengan Allah Taala. Jadi tempat rojok ke kita kepada Allah. Jadi tempat taubat kita. Hari kita bertaubat pada hari itu. Hari tempat kita nak kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan panggil kita dengan cara baik. Kita tak mari. Maka Tuhan panggil dengan cara keras sikit. Bukan kerana nak menghina kita. Tetapi nak suruh kita pergi kepada dia. Jadi ke bala-bala Tuhan itu menjadi tempat pertemuan kita. Nescaya bala tu bertukar menjadi keindahan yang sangat mengagumkan. Nah, ha, kita agak bukan kata kita doa kepada dia pada muka, bukan lagu tu. Nah, semua nak minta molek belaka, tetapi adakah semata-mata kita doa supaya hilal bala tu gitu ya? Tak sih, kau doa untuk kebaikan diri dia. Mudah-mudahan dengan bala ni dia bertambah dengan Allah Taala, gitu. Nah. Saya penonton ustaz sekarang menonton dalam banjir. Ho, demo. Jadi wali dah tu. Nampak? Mohon doa daripada ustaz. Nah, jadi kita doa lagu tu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mulia ke kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ke kita sabar ketika mendahadapi bala-bala ujian dia. Nah, mudah-mudahan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita mengkifarat ke dosa-dosa kita, kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Mungkin dengan sebab bala ni kita bersih dengan Allah Ta'ala. Dengan niat itulah kita baca Al-Fatihah. Bismillah.